Final Lovers, kita jumpa lagi di channel terupdate dari kalangan selebritas tanah air. Jangan lupa klik subscribe dan komen, serta jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys. Follow langsung akun sosial media kami supaya kamu nggak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Update hasil forensik wajah pemeran di video syur mirip Giselle, polisi sebut tak bisa sehari selesai. Dilansir dari tribunkaltim.com, update kasus video syur mirip artis Gisela Anastasia, polisi belum umumkan hasil forensik wajah pemeran dalam video asusila tersebut. Uji forensik tersebut, wajah-wajah pemeran di video syur mirip Giselle belum keluar hasilnya. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan perkembangan penyidikan kasus video pornografi yang menyeret nama selebriti Gisela Anastasia. Dilansir tribunwow.com, hal itu ia sampaikan kepada awak media yang ditayangkan di kanal YouTube Warta Hot Jumat 20 November 2020. Diketahui penyanyi Giselle dikait-kaitkan dengan sebuah video syur yang diduga mirip dengannya beberapa waktu lalu. Polisi telah menetapkan tersangka penyebar video tersebut. Tetapi belum diketahui siapa pelaku pria dan wanita yang membuat adegan itu. Giselle kemudian memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus pornografi ini. Menurut Yusri Yunus, pihaknya bekerja sama dengan ahli forensik wajah untuk menelisik video tersebut. Belum keluar hasilnya. Kita masih menunggu hasil saksi ahli forensik untuk wajah, jelas Kombes Yusri Yunus. Ia mengakui kasus tersebut bukan perkara yang mudah. Yusri menegaskan akan segera merilis kasus tersebut jika sudah selesai pemeriksaan. Ini kan tidak mudah. Nanti kalau sudah selesai, kita sampaikan, kata Yusri. Sekarang kan belum selesai. Hasilnya seperti apa? Terangnya. Diketahui para saksi diperiksa sejak Jumat pagi. Menurut Yusri, kasus macam ini tidak dapat segera disimpulkan begitu saja. Ini kan gak bisa satu hari saja, terang Yusri. Selain itu, ia belum dapat mengungkapkan informasi apa saja yang berhasil diperoleh dari hasil pemeriksaan. Ketika ditanya, Yusri memperkirakan fakta-fakta pemeriksaan akan dapat disampaikan secepatnya. Meskipun begitu, ia belum dapat memastikan kapan kasus itu akan terungkap. Yusri kemudian menjelaskan sejumlah saksi yang dipanggil terkait kasus pornografi itu. Dipanggil dua saksi kemarin, kita masih melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai, ungkap Kabit Humas. Yusri membenarkan Giselle turut dipanggil sebagai saksi. Selebriti tersebut diperiksa terkait akun yang menyebarkan video syur diduga mirip dirinya. Termasuk saudari GA juga jadi saksi menyangkut dua akun yang nasibnya sekarang sudah kepenahan berkas perkara, terang Yusri. Menurut kalian, bagaimana komentarnya Seven Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.